Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Armus. Di channel ini akan membahas tentang perekonomian, traveling vlog, dan juga membahas tentang berita-berita yang lagi hot saat ini. Di video kali ini, gue akan membuat tentang investasi bodong yang mungkin kalian tidak akan menemukan informasi ini di channel manapun. Oke, jadi berdasarkan semua yang gue baca dan pengalaman gue akan coba ringkas sekecil mungkin sehingga kalian ketika selesai nonton ini, kalian udah bisa dapat manfaat dan bisa menghindari investasi bodong seperti ini. Jadi kalau misalkan investasi bodong ini sebenarnya dimulai dari skemanya Ponzi. Dan sebelum skemanya Ponzi juga sebenarnya udah ada, cuman yang benar-benar terkenal banget itu adalah skema Ponzi. Dan skema Ponzi ini kurang lebih singkatnya seperti sistem MLM, multi-level marketing. Nah, apakah sistem MLM ini selalu buruk atau selalu bodong? Jawabannya adalah tidak, ya, tidak selalu. Tetapi banyak sekali oknum yang menggunakan sistem MLM ini untuk hal-hal yang salah. Nah, kira-kira bagaimana sih kita tahu investasi ini bodong ataupun tidak? Nah, ini merupakan tips dari gue. Yang pertama, teman-teman semua harus cek di Google. Cek di Google itu sangatlah penting. Kenapa? Karena ketika kalian nge-search aplikasi investasi kalian atau aplikasi sesuatu hal yang menghasilkan uang, cek di Google. Tak, kalian ketik, habis itu kalian lihat nih, misalkan Alibaba atau apa, misalkan. Nah, setelah itu akan keluarkan review-reviewnya itu seperti apa. Oh, misalkan, oh bagus investasinya. Atau misalkan ada yang tulisannya, oh ini investasinya mencurigakan nih, Satgas OJK sedang coba ini-ini. Jadi ya kalian harus lihat gitu, di situ biasanya akan ada beberapa pendapat dari berbagai macam sumber juga gitu. Nah saran gue adalah mencoba mencari dari page 1 sampai 3 ya. Karena kalian akan bisa menyimpulkan setelah itu bahwa oh nih ternyata investasi ini kurang tepat atau investasi ini berkemungkinan untuk bodong. Nah itu yang paling penting, itu adalah yang nomor 1. Yang kedua, kalian itu harus cek, misalkan di sosial media mereka lah ya. Jadi di sosial media mereka seperti Facebook ataupun Instagram mereka, mereka kan punya pasti officialnya kan, kayak official accountnya mereka lah. Nah, official accountnya mereka kira-kira di situ ada tulisan contact person nggak? Kalau contact personnya itu WhatsApp ya, melalui WhatsApp atau mungkin melalui nomor telepon yang which is misalkan dari Indonesia, ternyata ini aplikasi berasal dari misalkan Silicon Valley atau berasal daripada US, nah itu kalian patut untuk curigai. Kenapa itu bisa jadi bodoh? Karena namanya perusahaan yang udah gede atau misalkan perusahaan dari US nih, Silicon Valley apalagi gitu kan, itu udah kemungkinannya tuh ya gede lah gitu, kemungkinannya bagus nih. Nah, dan mereka itu kontak personnya itu harusnya kan lewat email. Di mana-mana kayak misalkan kayak Tokopedia yang kayak profesional kayak gitu kan dia melalui email gitu. Memang ada kontak person gitu. Tapi basically lewat email juga bisa gitu. Dan kalau udah kayak gitu-gitu biasanya email gitu loh, udah sebesar itu. Dan kalau misalkan aplikasi ini menawarkan WhatsApp ya kan sebagai kontak person dan itu official store-nya dan kontak person-nya itu di Indonesia padahal aplikasi ini berasal dari luar. Nah, kalian bisa curiga itu ya. Tuh. Terus juga kalian juga harus lihat apa aja yang ada di dalam postingan di sosial media mereka. Nah, apakah postingannya banyakkan berbahasa Inggris ataupun berbahasa Indonesia? Kalau seandainya aplikasi ini berasal dari luar negeri, itu pasti harusnya banyakkan English-nya. Karena ini official-nya kan. Official account harusnya dia banyak berbahasa Inggris. Kalau dia tiba-tiba berbahasa Indonesia, itu kalian patut untuk curigai. Bukan berarti mereka pasti bodong ya. Kalian harus lihat beberapa faktanya dulu. Nah, ini kalian harus research dulu gitu. Masa official store dari luar negeri, especially misalkan dari US, kok ini berbahasa Indonesia sih gitu. Banyakkan berbahasa Indonesia sih. Kalau misalkan berbahasa Indonesia, mungkin official yang account Indonesianya nih, tapi official yang US-nya berbahasa Inggris nih. Tapi kalau semua officialnya berbahasa Indonesia, itu kalian patut untuk curigai. Kalau seandainya ini aplikasi dari luar ya.
Terus ya banyak lah, kalau dari sosial media kalian bisa temukan banyak hal lah. Misalkan yang ketiga nih, yang ketiga adalah foundernya. Foundernya kalian harus cek juga, bener nggak orang ini exist? Bener nggak orang ini ada? Misalkan foundernya siapa nih? Si A lah. Nah si A, kalian search di Google, apakah dia ada gitu keterangannya bahwa dia sebagai CEO dari perusahaan ini atau pemilik dari perusahaan ini gitu. Kalau misalkan keterangannya itu nggak ada, nah itu kalian patut mencurigai juga gitu. Bisa jadi ini ala-ala doang, atau mungkin nama orang yang nggak terkenal ditaruh situ aja sebagai, oh yang penting udah ada nih foundernya gitu. Nah itu harus hati-hati, jadi harus jelas juga. Founder itu tuh juga bisa kalian bisa telisik, nih bener nggak nih orangnya? Kalau dia berdasarkan dari orang yang tidak tepat, atau track recordnya jelek, mendingan jangan. Nah, seperti itu sih teman-teman. Dan yang terakhir, ya kan, yang keempat, itu adalah yang paling penting. Apa yang mereka tawarkan? Ya, yang mereka tawarkan itu masuk akal ataupun tidak, ya. Seperti kalian mau misalkan dapat mobil dengan cara cuman top up berapa puluh ribu atau ratusan ribu. Nah, kalian itu patut untuk curigai, ya. Ya, jadi hal-hal seperti itu, penawaran-penawaran yang kayak menggiurkan, yang kayaknya nggak mungkin di kepala kalian, itu kalian harus pikir lagi dan harus research lebih dalam lagi tentang semuanya itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kalian lakukan untuk membuktikan investasi itu bodong ataupun tidak. Nah, itu sih. Mudah-mudahan video yang akan gue beri ke kalian ini, which is video ini, dapat bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menghindari investasi bodong. Kalaupun kalian sudah masuk investasi bodong, kalian mungkin bisa cepat untuk berhenti karena takutnya uang kalian makin banyak yang habis. Seperti itu sih pesan dari gue. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat buat kalian semua, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.